dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu dan bahagia. Nah, hari ini Richie lagi membersihkan oven kebetulan ya. Banyak juga yang bertanya gimana sih membersihkan oven biar kinclong dan hasilnya seperti barang baru. Karena video-video sebelumnya saya pernah tunjukin Richie yang membersih oven, karena tugasnya membersih oven itu adalah Richie. Saya tukang makainya aja. Ini semua mau dibersih, udah berminyak dan sebagainya. Nanti perhatikan ini sebelumnya. Nanti diperhatikan ya sesudahnya. Kita lihat hasilnya, ini berminyak dan kotor. Daddy put loads of these stone. Daddy, no, don't ask. The tray is too big and everything. I know. How many bottle you bought, Daddy? Six is in there, and I bought another 8. So how many total, Daddy? 14. Yeah, that's right. Yeah, but it'll hopefully we'll be able to use it forever because it'll be in the tray. It won't rot the tray. Daddy Richie. Beli pembersih oven ini ada 14 botol pemirsa. Lihatlah, dia disimpan di situ di traynya yang besar biar terendam semua. Dua kali bolak-balik pergi ke toko. Remember, we're gonna the tray leans this way. Once I put something underneath the tray. Padahal Richie ini lagi enggak enak badan ya. How your feeling, sweetheart? Okay, thank you. It'll be better. You mean with Tommy? Uh-huh. It'll be better. Okay. Going in the right direction, I think. Well then, Dal. That's ya. White. Lihat Richie lagi ngebersihin apa ovennya. Kaget dia. Saya pikir Richie tahu. Dear. You're not one of them films, so what you call the creep, you just turned up on me. You didn't know I'm there. Oh dear. Ya, hanya masak yang tanpa rasa, hanya sibas atau ikan di steam aja dengan kentang, tanpa bumbu atau apapun. Yes. Can I put it loud now? Yes, it? You can. Yes, not too loud. All right. Jadi porsinya juga tidak banyak, pemirsa, hanya begini saja. Udah, hanya dikasih ke Richie segini aja deh. Yes, yeah. Okay. Enjoy. Okay. How about you, Dallas? You have rice with chicken also and vegetable. All right. Yes. Okay. Are you ready for dinner? Not really. Not really. You sure? Not really. You want it now or later? Better now then. It's already late. Mommy want it now? All right now. All right then. Nah, ini adalah menu saya dan Dallas. Bubur ayam dengan sayuran. Ini. Ini ada brown rice, terus ada ayam, sini ada wortel, ada tomat, dan berbumbu-bumbu lainnya. Jadilah seperti ini. Ini siap buat kami berdua dengan Dallas. Finished. Yeah. Wonderful as always. Even though this. So wonderful. If you've cooked it, sweetheart, it's wonderful. Oh, so lovely, sweetheart. Look at that, you sweetheart. You thin now. Oh, dear. So. Yes, you are. Shall we have a... Yes. Sebelumnya, Richie itu 92, jadi 89. 92, sekarang. Yes, 92.8 before. 92.8 before. Jadi setempat itu lumayan juga ya dalamnya ya.
maksudnya untuk pengisian apa bahan kimianya itu butuh 20 botol. Nah, ini Ricci lagi mencampur atau membersihkan yang apa ya namanya, lemak-lemaknya atau yang berwarna coklat-coklatnya itu. Ini saya videoinnya dari dalam rumah aja, depan kaca, karena di luar dingin dan tempatnya udah kepake dari Ricci. Jadi nggak perlu digosok-gosok pemirsa, tinggal di apa namanya, dibasahin dengan kuas aja atau direndam dengan pembersih ini, kimia ini. Nggak perlu digosok-gosok atau apa, udah terkelupas sendiri otomatis. Nah, itu dia pakai rantang-rantang itu biar supaya airnya naik ke atas. Kalau nggak dipakai itu dia agak mengapung, jadi direndam dari Ricci juga dengan rantang yang berisi air biar sebagai pemberat aja. Nah, ini ditunggu dulu beberapa menit, biasanya sih 1 jaman aja sih ditunggu biar bereaksi sempurna. Pakai ini oven cleaner. Nah, ini dia pakai 20 botol untuk direndam ke tempat kontainer, karena kontainernya besar, jadi untuk biar apa namanya, besi-besinya biar terendam semua butuh 20 botol pemirsa. Sebenarnya nggak perlu 20 botol, 1 botol juga cukup, karena kalau beli ini dilengkapi juga dengan sarung tangan biar nggak kena tangan langsung, dan juga ada pembungkusnya ini plastik. Nah, ini nih. Nah, jadi besinya itu dimasukin ke dalam ini dan cairannya itu dimasukin ke dalam ini, tinggal di begini-giniin aja biar semuanya terbalur, maksudnya apa, terendam dengan cairan, biar apanya, besinya yang kayak gini nih gambarnya ya, seperti itu deh. Nah, berhubung plastik seperti ini kadang suka bocor pemirsa, jadi suka netes kemana-mana. Jadi kalau masih ingat dapur saya kemarin yang warna orange dan bahan dasar bawahnya itu dari kayu, nah dulunya itu kami Ricci membersihkannya oven itu pakai plastik ini, ternyata ada yang bocor plastiknya, karena plastik ini memang namanya juga plastik ya, kadang suka ada yang bocor ya. Nah, kami nggak tahu kalau itu bocor. Pas disimpan di sini, akhirnya kayu yang ada di sini kena bahan kimia dan terkelupas, jadi bentuknya tidak enak dipandang mata. Makanya dapur ini diganti langsung dari Ricci, itulah ceritanya pemirsa. Nah, sekarang juga, nah kemarin-kemarin juga akhirnya disimpan di luar ya, di balkoni. Pakai ini juga, tapi masih aja ada yang bocor. Walaupun gak bocor, kadang mau diginiinnya itu netes-netes air, jadi berceceran juga kemana-mana, akan merusak properti lainnya. Dan solusinya biar ini gak pakai ini lagi, makanya Ricci beli kontainer atau apa itu, ember yang besar panjang segini untuk masuk semua rak-rak oven itu. Ternyata Ricci ordernya itu besar pemirsa, besar segini dan lumayan tebal, jadi untuk mengisi semua cairan ke dalam itu biar rak-raknya oven itu terendam butuh 20 botol. Pertama dia beli, Ricci beli 8 botol, masih kurang juga, balik lagi ke tokonya beli 6 botol. Jadi udah berjumlah 14 botol. Jadi penjaga tokonya sampai bingung, ini orang tugas kerjaannya tukang bersih oven atau apa ya, buat apa coba. Ditambah lagi dengan 6 botol. Jadi jumlahnya total 20 botol pemirsa. Nah, udah lihat kan ya tadi, 20 botol untuk merendam semua rak-rak dan besi-besi yang ada di dalamnya. Kebayang satu oven 20 botol, tapi nanti lihat saja hasilnya worth it atau enggak. Jadi keras banget sih ya ini cairannya. Sekarang kita lihat Ricci bersihin oven sebersih apa sih nanti hasilnya.
cleaning to do with. He's doing it one time and it's dirty. And he'll show it afterwards. Jadi sudah dibersihin dari Richie sekarang. Ini juga. That's an oven cleaner, which actually. What it does? It's an oven cleaner. Actually, you spread it all over, then leave it to dry. Keep spreading it around, and it breaks down all the grease, all the brown, hard. And then what you have to do is wash it off afterwards. But you've got to leave it to soak for some time. So, because I can't leave it poured on, I have to pour a bit off. And then paint it on with the brush. Once you've had my magic potion on this, look at this. Look at this. Fantastic. Looks just like it was brand new. Okay. Thank you, sweetheart. Bye. Jadi inilah pemirsa hasil dari bersih-bersih oven dengan 10 botol dengan 20 botol alat bahan kimia untuk pembersih oven. Hasilnya mari kita lihat ke dalam. Ini kinclong semuanya. Sampai udah bisa mengaca. Wah. Kelihatan beda sebelum dan sesudah. Ini seperti baru ya. Ininya kinclong juga, enggak ada minyak-minyak lagi. Nah, ininya juga bersih dan bersinar seperti baru lagi. Oke. Okay. Oke, kalau gitu segitu aja video saya hari ini tentang bersih-bersih oven yang pernah di request dari para pemirsa sekalian. Terima kasih yang sudah subscribe, komen, dan thumbs. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye!